Partai Aceh menggelar kampanye terbuka di Aceh Besar. Kampanye menghadirkan tarian tradisional Aceh. Kampanye dilangsungkan di lapangan Islamic Center Lampeu Nurut, Aceh Besar. Dalam kampanye yang dihadiri hampir seribuan massa pendukung ini, menampilkan tarian pedang yang diiringi rapai, alat musik khas Aceh. Dalam orasi politik yang disampaikan para jurkam Partai Aceh, simpatisan diimbau untuk tidak menyalahartikan semangat MOU Helsinki sebagai landasan perjuangan kesejahteraan masyarakat Aceh. Kampanye Partai Aceh ini masih melibatkan ratusan anak-anak. Ratusan anak-anak menggunakan atribut partai seperti kaos dan jilbab bergaris merah putih hitam. Kampanye dijaga pihak kepolisian bersenjata lengkap untuk mengantisipasi adanya keributan dan kemungkinan teror bersenjata yang belakangan marak terjadi.